Saya tengok mak saya. Saya tengok mak saya, dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan, dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam, soalan falsam, sam, sam. Yang ni dia menyala ni, menyala. Belum lagi, belum ni, belum. Sik, dia tuan. Kan, dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapik dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Dia tengok air tu, dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak melogak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dekat tempat tu. Macam tu lah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, dia ni bukan orang kata apa. Dia banyak berfikiran jauh. Otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet, tapi teliti. Cik tu, yes, jeng. Korang kalau buat puji korang, yes, tu salah kan. Orang lelaki, tu sebab bos lelaki dia macam ni. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buat, buatlah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Hormatlah. Dia bukan cerewet, tapi teliti. Itu sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki, bini punya marah. Abang tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Abang yang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya. Pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni. Kadang poin. Dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya tu. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lala bayar kat luar. Orang perempuan lain. Orang perempuan bab pergi pasar raya. Walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak carinya, kat mana nak cari ni. Dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang. Senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan puspanita. Dia beli barang lah ilah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum beli lagi. Sebulan lagi ni. Kena survei. Survei harga. Pinggit, tinggi ringgit. Jam. Kedai kedua. Pinggit, tinggi ringgit. Ih, mahalnya. Ya Allah, ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Itu sebab dekat pasaraya-pasaraya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kerusi-kerusi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki, perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kerusi itu sambil memegang stroller baby, sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni, ya Allah. Bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey.
Dia kalau jago macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan lagi, depan lagi, depan. Depan, depan, belum lagi ni. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang, simpang di situ. Nah, tu masalah itu tak tahu. Itu tak tahu. Itu yang lelaki tu cenia, koreh orang sana ni. Jauh nak U-turn ni, jauh, jauh, sabar, sabar. Iya, itu beza dia. Itu beza. Ha. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat ke Putrajaya. Dia dah terbayang dah, dua tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey, okey, okey. Eh, tapi jalan tu jam weh. Ya, kenapa pula? Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, ya Allah. Habis, jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit. Lagipun dia buat construction. Oh, habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh, siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh eh? Okey, okey, okey. Okay. Itu lelaki. Orang perempuan, kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing tiga kali pun. Dia dah biasa je pusing tiga kali. Itulah jalan dia ikut. Dan orang perempuan dengan orang lelaki, perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Iyo. Lelaki romantik. Itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat. Rumah tangga ni tiga perkara kita keringat. Pertama, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Satu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu Fata Morgana aja sifatnya. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Sebelum kahwin memanglah. You suka minum air apa? I suka minum air oren. Ya Allah, sama. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? I pun suka yang pedas. Walaupun dia buasi, semelit semua ada tau. You suka colour apa? I suka colour pink. Ya Allah, sama. Apa halak jantan pun suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan? Sebelum kahwin bukan main lagi kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya rut sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zainazin. Menaruh harapan Zaitun Sameon. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga pada syurga di wajah Munesh. Akhirnya ambil keputusan, kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin baru tahu kontut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air, bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil. Mari sini, mari sini. Kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Kau hajar betul. Yang perempuan pun sama. Sambil bawa dulang lalu depan suami. Maaf. Sorry. La ilaha illallah. Mulalah dia luka dilukai Shima. Luka dilukai Shima. Keliru. Ajai dan Nurul. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa. Era Fazira. Rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Di persimpangan dilema Nora. Akhirnya. Rajuk Rahmat. Kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi sempat dia hi hi bye bye Hazlin. Kan, tapi bila dah berpisah baru dia teringat. Dulu suami aku marah-marah pun bawa duit belanja. Marah-marah bawa balik lauk. Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Dulu mama marah dia gosokkan baju aku. Gosok baju seluar. Suar dalam pun gosok. Tah mano Syed pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar. Cepatlah sikit. Pakai paling panas sekali. Ambil kau. Ambil. 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 Dia sarung suar dalam tu langsung mano. Apa hal bang? Panik. Dia nak cakap segan. Dia pun SMS. Aku mau pulang amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah. Lalu dia pun baik balik, raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya semua ini adalah soal hati era Fazira. Adahlah tu. Kan? Ha, panjang tajuk lagu, tak tepuk pun tak apa. Tak tepuk pun tak apa. Ha, dia kat, kau nak ambil macam tu kat, ambil lah tu. Papuk lah sikit, tak adalah. Jadi dalam pertama kita kena ingat, kita tak akan kenal pasangan suami isteri. Dah kahwin baru kita tahu. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau. Bahagia.
Hari ni kita dah kenal segala-galanya sampai tak tahu dah buat apa. Tu sebab nasihatkan anak-anak kita, jaga perilaku, jaga perangai. Anak-anak kita sekarang berkapal berapa ramai, iaitu budak muda kena tangkap dekat tempat-tempat sunyi. Duduk kat tempat sunyi, kat tempat parking, berdua, buat apa? Kat tempat sunyi, buat apa? Buat kuih cakui. Tu tak kuih cakui, melokap. Ya kan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu. Entahlah, hai, payah nak cerita. Pergilah tanya orang. Saya teringat lagi tu. Kena bila jamuan-jamuan kan, bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi, ada satu jamuan raya, ada satu bank lah, bank masa jamuan raya dia buat sambil meraikan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu. Anak yatim tu umur 3-6 tahun, 3-5 tahun. Kecil-kecil je budak tu, muka lah comelnya budak tu, anak yatim. Saya duduk dengan dia, ambil gambar. Lepas tu dia tanya, "Cik, kuih karipap tak ada?" Yang ada kuih cendol tu kan, kuih yang macam cendol tu mah. Lengkong cendol tu kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih, lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni, dia kuih KL. "Kuih karipap tak ada?" "Tak ada dik, tu je yang ada." "Mula, hai, bila nak makan ni?" "Cakap, cakap, cakap, cakap." Dan budak tu cakap lah. Tu saya teringat tu kan. Jadi tak kisahlah. Jadi mana balik-balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang kedua, kena ingat, pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Contohnya kita dengan suami isteri kita kan, hidup kita. Jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap, tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu, dia kalau dia kan dia macam ni bang, dia layan isteri dia begini-begini. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Kita jagalah ikut kepahaman kita, suami kita macam mana. Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Kadang-kadang rumah kecil je, tapi suami romantik. Itu mustahak tu. Kita tengah, "Cik bang, assalamualaikum." "Salam bang, kat dapur bang." Suami daripada belakang peluk. "Sam, abang panas lah." "Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa. Ha, orang lelaki buat balik nanti. Tapi pastikan isteri kita bukan jenis yang melata. Kalau dia peluk upah, zap dia tikam kan. Nak kacau pula kan." Ni ya suami. Dan menurut kajian, kebanyakan suami yang romantik ni memiliki roy. Boroy. Betul, kalau dia ada perut, biasanya dia ada nilai romantik. Lagi boroi dia, lagi romantik. Betul. Iya. Menyanyi-nyanyi dia balik kerja tu. "Indah sungguh panorama." Bini jawab, "Bagai pulau ni warna anak ulala." Bahagia betul keluarga tu. Ada lagu dah kan. Okey lah tu kan. Kau ada. Iya. Tak apa dia ngorat kan. Dia orang nak nyanyi lagu Nustan lama pun boleh. "Like jo khatu je woteri ademi hazaru rangge ke nazaru ban gay." Langsung keluar. Ketik. Bawa kematik. Okey lah tu. Okey tu. Kan? Romantik. Tu sebabnya orang perempuan jangan pakai postman lagi dah. Buat tegur suami. Faham? "Long, postman lah tu. Long, kau cakap dengan abah kau. Sik goreng dah siap." Yang laki tengah basuh motor. "Bah, mak cakap sik goreng dah siap. Kau cakap dengan mak kau, kau jap lagi. Mak, abah cakap, kau jap lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang. Now." Dia timbalan pengusi Puspanita. Cakap putih. Tak, bukan sini dah, tempat lain. Tempat lain. "Cakap dengan abah kau sekarang. Now. Now." "Ni abah, ni mak cakap tau. Sekarang. Now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Mama ni abah cakap tu. Tak kerti bahasa ke? Kau cakap dengan abah kau nyokong hajar boleh tak? La ilah. Kan tak elok tu. Kan?